Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini episode ifham ketiga. Kita hari ini sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Fad'at. Uh, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Soal alhamdulillah. Ini episode ketiga kita bersama Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad hari ini kita di meja banyak buku-buku tulisan beliau. Ustaz Muhammad ini salah satu uh, ulama dari kalangan alawwi yang cukup aktif menulis Ustaz. Kenapa banyak banyak sekali nulis Ustaz? Banyak hal, diantaranya uh, dengan tulisan lebih kekal kayak begitu, lebih bisa dibaca, lebih dan itu juga banyak dorongan dari guru-guru uh, kita untuk menulis uh, dulu almarhum Habib Tohir. Alkaf, Habib, ya. Habib Ust bin Abdullah Alkaf pernah bilang begitu, kalau kita ini ceramah-ceramah nanti hilang begitu aja, tapi kalau ditulis itu lebih bisa lama gitu dibaca orang. Akhirnya ya itu termasuk yang penyemangat itu tadi untuk menulis tadi. Juga dorongan yang pertama Habib Husin bin Anis, Habib Husin bin Anis Solo. Uh, beliau waktu itu uh, umroh waktu kita lagi belajar di Madinah mungkin tahun 95 begitu atau sembilan, iya, 95 kurang lebih. Kemudian kita ketemu beliau, uh, Bipusin bilang harus banyak menulis juga. Uh, jadi itu pertama, sampai pulang pun. Habib Hussein yang bilang mana tulisannya <laughs> itu, ditagih, ditagih, ditagih lagi ya, mana ya. tulisan. <laughs> saya, saya sendiri sama sekali belum belum ada nggak bisa ngetik apa nggak bisa ngerti cara menulis nggak bisa belum sama sekali. Tapi ya otodidak, tidak dikit-dikit-dikit, kok akhirnya di, kita mulai dari e, menerjemahkan buku Habib Zain yang pertama itu, Ajibatul Jibahil kemudian terus kitab-kitab yang lain. Nah mustahil. Cukup produktif sekali, saudara. Berapa kitab sudah ditulis? Ustaz? Uh, yang dicetak, yang sudah dicetak ada 14. 14. 14 yang cetak. belum cetak ada yang berapa? Ya? Ada banyak, ada banyak. Ada banyak ada lagi, Ustaz? Banyak, ya. Kita tunggu ini. Tapi sesinggung. semangat, semangat membaca ini masyarakat kan berkurang. Uh, jadi itu ya, Kadarang. Uh, ya kurang semangat aja. Tapi Hampir arti setengah matang itu sudah ada buku-buku yang hampir jadi banyak ada mungkin ada ada berapa lah itu ada berapa buku. Banyak sekali di zaman sekarang ini orang itu ikut dengan pemahaman yang keliru atau setengah matang dalam memahami agama. Apakah menurut Ustadz Muhammad ini juga didasari karena minimnya minat baca mereka? Bisa, sangat bisa. Jadi kurang referensi, apalagi sekarang dengan adanya banyak uh, orang lihat di YouTube, sumbernya nggak jelas, diambil hadisnya juga nggak jelas, makalah-makalah pendek itu kadang-kadang dinisbahkan kepada ulama, tapi kita nggak bisa uh, mengecek kebenarannya, disebut namanya itu sering terjadi. Kayak misalnya tulisan tentang Sena Sena Khodijah, uh, Sena Khadijah itu menulis ada yang beredar dia sebutkan nukilan daripada kitab e, bukunya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Padahal setelah dicek nggak ada di situ. Ini salah satu e, hal yang yang membahayakan buat kita. Jadi memang ada keterkaitan antara mereka jauh dari kebenaran itu karena tidak mengambil dari sumber yang benar itu tadi. Dan banyak-banyak banyak yang lain-lain juga begitu. Cerita sumber dari mana sampai anda pernah cari itu? Ini kemana sih ini sumbernya? Oh saya dapat dari orang Malaysia. Kata. Sampai orang Malaysia, saya telepon Saya telepon saya buktikan. Dari kitab apa kamu nukil? Enggak, saya dapat dari orang lagi. Sampai enggak ketemu. Nah ini bahaya. Bahaya kalau itu riwayat tentang agama itu. Memang perlu di... Perlu di... Lebih diteliti lah. Lebih teliti. Baik. Nah, itu pun mereka sudah berusaha untuk membaca. Yang dibacanya pun juga bisa keliru ya Ustaz? Betul. Ya? Gitu. So. Ustadz Muhammad ini salah satu murid dari Habib Zain bin Ibrahim Smith. Apakah Habib Zain ini menjadi inspirasi dalam Ustadz menulis kitab-kitab seperti ini? Iya pastinya. Karena uh, di kitab beliau, kitab Manhajusawi sendiri, beliau me mendorong kita untuk menulis. Jadi di kitab Manhajusawi uh, bukan bukan hanya Habib Zain tapi banyak ulama itu menganjurkan kita untuk banyak menulis. Uh, supaya uh, tadi ngambil keberkahan minimal buku yang ditulis oleh para penulis itu nanti dibaca berikutnya masuk juga dalam investasi akhirat kita ya. orang menulis itu orang dibaca uh, selama buku itu dibaca coba kayak kitab-kitab tipis yang di pesantren-pesantren seperti al jurumia uh, arba'in Nawawi. kitab-kitab tipis ya tapi itu mendunia dan hampir kekal setiap saat itu dibaca itu harapan ya ada pahala di situ tapi benar kalau dari Habib Zain memang dari kitab Habib Zain sendiri di Manhajusawi, beliau menganjurkan kita untuk menulis dan ditulis apa yang kira-kira yang pantas ditulis yang yang nggak pernah ditulis oleh orang tulis begitu ada cara-caranya juga ya baik juga banyak buku-buku yang ditulis oleh Habib Zain boleh ceritakan pada kami tentang Habib Zain Ustaz Ya Al Habib Zain uh, sekarang di usia yang sekarang pun beliau produktif menulis menulis buku-buku sampai sekarang ini banyak karya-karya beliau uh, dari semua fan ilmu yang ada semua disiplin ilmu ada di nahu tafsir uh, mustalah dan lain-lain jadi banyak beliau uh, menulis Al Habib Zain uh, Waktunya nggak ada kosong, beliau nggak ada waktu kosong. Kalau berhenti bicara ya zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. E, kemudian e, semua yang di tiap ada kesempatan kita kalau pergi bersama selesai sholat pasti ada ilmu yang disampaikan atau e, beliau tanya kepada kita atau kita yang bertanya. Pokoknya e, ilmu, ilmu dan ilmu. Itu lebih konsentrasi di, di ilmu, kadang-kadang kita disuruh lagi, diingatkan lagi pelajaran-pelajaran yang lama, gitu. Ditanyakan lagi itu pelajaran yang sudah bertahun-tahun kita gitu. uh, belajar itu ditanyakan. Jadi uh, sepertinya beliau ingin uh, kita itu uh, mengerti ilmu ya dengan tahqiq gitu. Pasti begitu, jangan katanya-katanya gitu. Seperti yang, yang Anda fahami, Uh, beliau mengharapkan dari kita kalau menukil ilmu itu yang yang pasti yang benar, yang valid, jangan sampai riwayat-riwayat yang nggak yang nggak benar yang disampaikan itu kan nanti bermasalah. Ada tanggung jawab kita di hadapan Allah itu. Nah, Ustaz, Salah satu buku yang menjadi rujukan atau regalawiyah adalah Manhajusawi, karangan beliau. Bagaimana kisahnya beliau menulis buku ini, Ustaz? Uh, yang yang anda tahu uh, Al Habib Zain dulu saya dengar dari putra beliau Said Muhammad anak beliau yang paling uh, paling tua pertama anak beliau pertama Said Muhammad jadi Habib beliau itu bongkar-bongkar buku ternyata ada kitab ada kertas ada tulisan uh, buku tulis buku tulis itu catatan gitu aja catatan beliau mulai ditarim sampai ke Baido ditarim karena ditarim Habib Zain dulu sebelumnya kemudian di Baido mengajar sampai menikah dengan uh, Hubabah Maryam bin uh, Habib Muhammad Al Haddar jadi beliau ada buku waktu dibongkar dilihat ini buku masya Allah catatan itu Habib diminta gimana ini kalau dicetak pertama Habib Zain uh, belum belum mengasih izin belum. Ya, itu, itu, cuma, itu cuma catatan aja gitu. Jadi bukan seperti orang mau menulis buku enggak Habib Zain. Seperti pertama Akhirnya dilihat berapa kali. ya udah diketik ulang itu. Uh, oleh beliau diketik. Oleh Syed Muhammad. Diketik ulang. Kemudian dilihat. Diminta lagi. Ini di gimana ini Habib. Uh, mau dicetak. Kemudian beliau mengatakan kalau memang ada manfaatnya. Ya sudah. Jadi itu bukan Habib Zain menulis buku seperti khusus begitu, enggak. Itu catatan lama beliau. Uh, tapi ya Alhamdulillah, Masya Allah responnya bagus, diterima. ya Dicetak sudah ratusan ribu itu. Jadi Manahajus Sawi Ustadz, awalnya catatan. Catatan. Tidak diniatkan untuk menjadi buku. Iya. Luar biasa Ustadz. Iya. Catatannya itu jadi buku rujukan. Ya, Alhamdulillah, karena keikhlasan. Uh, keinginan beliau menjelaskan Tori goh ini penting buat uh, Abna Alawiyin khususnya supaya kenal dengan uh, Tori goh ini. Tadi Alhamdulillah tapi bermanfaat dan diterjemahkan di mana-mana Alhamdulillah uh, bukunya dapat respon yang luar biasa bagus. Yeah. Buku ini disusun dalam lima jilid yang mengikuti lima pilar Tori Alawiyah. Ada lima pilar yang menjadi uh, yang disusun oleh Fagil Mugendam. Kenapa lima pilar ini, Ustaz? Ada ilmu yang pertama, ada amal, ada uh, ikhlas, ada al khawf ada war. Ada Di mana adab dan ahlak, Ustaz? Karena kami lihat yang menonjol dari kalangan alawin ada ahlaknya. eh yeah. uh... Pertama, akhlak itu masuk dalam pembahasannya kalau di dalam kitab e, beliau ini masuk dalam ilmu. Jadi ilmu kan panjang itu. Kitab itu hampir setengahnya itu ilmu. Setengah dari kitab Manhajusawi ilmu. Karena memang e, penting ya ilmu ya. Penting ilmu itu. Di dalam ilmu itu nanti ada... Ada adab, ada akhlak, ada macam-macam itu cara waktu belajar, cara mengajar, semua masuk di dalam e, dalam adab dalam ilmu. Jadi masuk ke dalam ilmu sendiri. Jadi memang intinya hampir semua kalau kita baca dorongan untuk mencari ilmu, keutamaan ilmu, semua ada di e, di bab ilmu setengah dari setengah dari kitab itu. Jadi adab masuk di dalamnya, masuk di dalam ilmu tadi salah satu pilar Torigah Alawiyah adalah al -waro. Enggak, Tidak semua dari kami begitu dengar al langsung faham apa sebetulnya. Maksud dari kehati-hatian dalam al -waro. Apa sebetulnya yang dimaksud al ini, Ustaz? Ya, waro itu menjauhkan yang syubhat. Kalau ada yang remang-remang, gitu kan. Kalau dalam hadis disebutkan, al halal wal yang halal itu jelas yang haram juga jelas wa bainahuma umur mustabihat di antara halal dan haram itu ada ada masa ada masalah-masalah yang syubhat itu remang-remang itu kalau kita itu dibilang haram juga belum tapi nggak bisa dibilang halal nah ini yang tengah-tengah ini gimana kita khususnya tariqah kita tariqah al-ba'alawi paling menjauhi hal-hal seperti itu. Karena man wa fi syubhat wa haram. Orang yang sudah masuk ke yang syubhat nanti masuk ke ke yang haram. Dan waroknya seperti yang disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan, waroknya alawin... E, lebih dari waroknya yang lain. Dia punya punya keistimewaan yang luar biasa dahsyatnya untuk menjaga e, kewaroan seperti seperti contohnya eh, Habib salah satu dari salaf kita pernah suatu saat dia bawa makanan kemudian di sampai di pasar dibawakan diambil dibawakan oleh orang itu dibantu gitu, dibantu ini Habib saya, saya bawakan itu sampai di setelah dibawakan eh, Barang tadi, makanan tadi, enggak dimakan. Enggak mau dimakan. Kenapa, Ustaz? So? Apa? <laughs> Alasannya apa ini? Karena dia termasuk... Uh, uh, ...jundi, jundinya daulah. Itu, jundi itu... Uh, ...tentara. Tentara, polisi, atau apa... ...dengan daulah yang biasanya kalau di kerajaan itu... ...dia suka semena-mena. Itu biasanya dia semena-mena nggak bisa haram, nggak bisa tapi dia nggak makan tapi disedekahkan karena saya nggak mau makan makanan yang disentuh oleh orang dolim begitu artinya sampai seperti itu dia menjaganya uh, apalagi hal-hal yang yang sudah jelas seperti kalau se seperti sekarang orang uh, bunga bang misalnya begitu <laughs> sudah pasti <laughs> pasti insyaallah bisa sepakati itu semua semua salaf kita ya nggak akan menyentuh hal-hal seperti itu kalau yang seperti itu aja di jauhkan hal-hal uh, yang lebih lagi kalau itu kan jadi uh, kedua kita teladan kita para uh, salaf kita itu begitu warok yang kira-kira remang-remang ada bau-bau haram ada sedikit aja berapa persen lebih baik dijauhkan uh, nah kita ini pelajaran juga buat kita ya selalu ada hal-hal yang uh, seperti sekarang ada Fatwa-fatwa yang macam-macam begitu sudah ambil yang lebih berhati-hati itu yang paling paling aman itu termasuk torigoh itu ...torigoh kita memilih ini ada yang bilang boleh ada yang yang bilang nggak boleh ambil yang paling aman pak uh, yang ambil. paling aman yang jauh menjauhi hal-hal yang uh, tadi itu itu dari warok dalam makan warok dalam bersikap dalam warok dalam segala-galanya itu warok. Nah warok ini ...di zaman sekarang ini... ...hal yang cukup langka, Ustaz. Langka. Berat sekali. Tidak semua orang mempertanyakan... ...apa yang dia makan, sumber dari mana. Ya. Langsung lahap, Ustaz. Betul, betul. Nah, Mudah-mudahan kita bisa... Ya, ...memiliki sifat waro itu. Ya, Lalu satu lagi ada al Ustaz. Ya. Takut kepada Allah. Bagaimana deskripsi yang dimaksud oleh para salaf... ...takut kepada Allah? Ya, karena rasa takut ini... ...adanya dalam hati... ...dan cuma itu yang bisa mengontrol kita dari dalam, hof itu dari dalam. Kalau kita nggak e, ada hof ya kita nggak terkontrol sama sekali. Makanya torigoh kita dilepas saja, Maksudnya nggak ada ikatan yang terlalu yang berat, tapi ditanamkan rasa hof, rasa takut, tadi supaya e, Allah supaya kita merasa terpantau itu, terpantau hofnya itu bagaimana sebagian mereka dengar ayat yang ayat-ayat yang dibaca eh, langsung dia sampai pingsan baca ayat itu ada yang diulang-ulang ada yang, ada yang sampai meninggal salaf itu baca itu baca ayat dari takutnya ayat itu padahal ayat-ayat itu sentuhannya atau eh, bicara tentang orang kafir bicara tentang orang munafik tapi dia punya rasa khauf yang seperti itu jadi itu faedah daripada khauf ya kita ada kontrol dari dalam Allah amin al ya, Amin. mudah kita Ustaz. juga jadi orang yang hmm. yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat seperti kisah-kisah sahabat dulu Ustaz. Dibacakan ayat bisa sampai pingsan. Iya. Cukup langka juga di zaman sekarang Ustaz. Kembali dua hal yang cukup langka ini. Sangat langka itu. Sangat langka. Sangat langka. Ustaz, Alawiyah ini ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas Toriga Alawiyah ini yang diceritakan di di era para salaf itu sekarang ini udah nggak ada. Habaib pada masa ini itu mereka berpendapat sudah tidak menjalankan lagi Tariqa Alawiyah. Apa betul, saya? So? Uh, kalau di bilang semuanya nggak ada juga ada orang-orang soleh itu pasti ada gitu kan bahkan di dalam hadis kalau ada orang bilang Uh, manusia itu semuanya udah celaka, manusia itu nggak baik, berarti dia paling nggak baik gitu. Man qala ahlakan nas fa ahlakuhum. Siapa yang bilang orang-orang udah binasa, orang-orang udah uh, sesat semuanya, ya dia paling sesat. Kalau begitu, nggak boleh kita klaim juga nggak ada orang, ada tarikhnya ada, alhamdulillah. Contoh-contoh uh, orang yang baik ya Alhamdulillah walaupun tidak seperti dahulu kualitasnya semuanya tapi pasti ada harus kita cari e, itu orang-orang baik yang masih menjalankan juga banyak Alhamdulillah Habaib kita juga masih ada Habib Zain masih ada Habib Abu Bakar baru e, meninggal dan para Habaib yang lain ada Habib Umar bin Hafid ada e, banyak Habaib-Habaib yang, yang bisa dijadikan panutan insya Allah masih ada aktivitas di dalam tarigoh ini ada ada yang bilang ...tawasul, tabaruk, maulid dan lain sebagainya ini diambil bukan dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah tapi dari mazhab lain bagaimana pandangan ustaz enggak uh, enggak bisa kalau kalau kita enggak bisa percaya dengan klaim orang yang mengatakan bahwa tawasul bukan dari mazhab ya, semua-semua kitab uh, ahlu sunnah wal jamaah ada tawasul dan dalilnya uh, maulid dan dalilnya habaib menyusun Misalnya kita e, kitab Maulid. Para hafid, hafid itu kan orang yang sudah menghafal 100.000 hadis. Sanadan matran, sanad dan wa matan, sanad dan matannya. Sanad artinya kalau kita misalnya saya guru berguru dengan e, Zainal Abidin, kemudian Zainal Abidin punya guru namanya Abdul Razak, kemudian punya guru lagi itu namanya sanadnya. Matannya teksnya, teksnya innamal amalu binniat. 100.000 hadis begitu dia harus hafal 100.000 ribu hadis uh, sanad dan matanya bukan cuma itu dia harus dia harus tahu juga biografi singkat setiap nama yang disebut misalnya tadi gurunya Zainal Abidin dia tahu lahir di mana karya tulisnya apa menghafal apa gurunya berapa uh, itu memang dari dulu biasa dicari guru kalau sekarang cari murid <laughs> <laughs> ya, kalau orang dulu itu bangga dengan banyaknya guru Uh, banyak ya guru itu termasuk uh, kebanggaan oh saya punya belajar begini Nah kalau sekarang kan banyaknya follower, iya, <laughs> uh, eranya followers. Uh, jadi mengukur kebenaran itu pakai akal pun lebih mudah ya pakai akal lebih enak mana banyak murid itu banyak guru pakai akal aja banyak lebih mana yang terbimbing ya kira-kira menurut antum. Guru, sayang. guru. Nah, jadi guru itu yang disebut, gurunya berapa? Berarti ada guru yang mengontrol dia. Kalau dia nggak punya guru, tahu tuh punya, punya pengikut banyak mau dibawa kemana nih? Nanti dolun mudil, ya? Nanti sesat, menyesatkan jadinya, Apa, ya? ya Jadi itu, jadi, jadi siapa Hafid? Dari Hafid yang sudah menghafal 100 ribu hadis, Sanadan, wa Bukan cuma itu lagi, diantaranya alimam Ibnu Hajar tiga 300 ribu... ...mendapat julukan amir Mukminin dalam ilmu hadis. Orang-orang uh, itu yang... ...yang mendalilkan... ...yang kita bisa pakai hujah... ...yang mendalilkan... ...kalau orang di luar aliran kita... ...nggak mungkin kita buat apa... ...ambil pendapat mereka. Uh, kita mengambil dari pendapat dalam itu... Ya, ...dari kitab-kitab maulid misalnya... Uh, ...itu sudah dituliskan oleh para hafid... ...sampai kan disebutkan... Uh, ...120 hafid... Nggak main-main dalil masalah maulid misalnya begitu. Menulis juga kitab Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i yang maulidnya dibaca. Dibaca di Indonesia ini terkenal. Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Beliau juga seorang hafid. Dulu Habib Ali Al-Habshi, sohibul maulid, sebelum mengarang kitab maulid Habshi. Beliau bacanya maulidnya Ad-Diba'i. Karena tadi... Jadi kalau ada yang bilang, yo ini ritual bukan dari sini, ya biasa dari orang-orang yang yang boleh aja orang ngomong begitu, tapi kita nggak akan mengikuti eh, orang yang di luar madhab kita itu pastilah, pasti. Seperti mereka juga akan ikut kita, sama kita juga akan ikut kita. kita. Kita punya imam-imam sendiri, kita punya panutan sendiri yang bisa kita jadikan hujah gitu. Jadi tuduhan itu tidak terbukti, Ustaz. Tidak dengan terbukti. dengan sanat yang kita punya dalam ilmu. Ya, ya itu itu bisa uh, ya tadi mungkin bisa dari dua hal itu supaya kita untuk melemahkan kita keyakinan kita oh itu maulid bukan dari ahlu sunnah misalnya begitu kalau seperti imam ibnu hajar asqalani bukan ahlu sunnah jadi ahlu sunnah yang mana kalau seperti imam ibnu hajar asqalani al imam suyuti al imam as uh, ya itu semua Aimah Kitabnya dibaca, uh, kalau mereka bukan Ahlus Sunnah, jadi siapa itu? Ahlus Sunnah, cuma kalau boleh uh, sedikit anda tambahkan, mumpung masuk di bab ini, uh, Al-Imam Sahawi... Al-Imam Al-Hafid, berarti kalau Hafid sudah 100.000 ya, Al-Imam Sahawi mengatakan, Maulid, ini perlu koreksi, makanya anda uh, juga tulis buku, terus kemudian cari kisah-kisah yang sohih, anda sebutkan sohihnya itu karena apa? Kata Imam Sahwi begini, kalau di acara maulid, Maulid bagus, dalilnya ada, pasti dalil-dalilnya pasti ada itu. Uh, kalau di acara maulid tidak bisa me, uh, membawakan riwayat yang sohih tentang Rasulullah, sudah jangan pakai ceramah. Kalau kira-kira bawa, karena banyak juga, hmm. uh, banyak di maulid atas nama yang bikin misalnya Torigo kita begitu ya namanya Habaib bisa dibikin maulid atau siapapun ahlus sunnah itu maulid yang bagus itu kadang-kadang e, bermasalah ketika dibawakan pembicara bahwa hadis yang palsu. Ada itu? Oh banyak. Oh, banyak. oh banyak, sampai sekarang masih banyak makanya kata Imam as ini bukan baru berarti ya, jadi Imam as mengatakan kalau seandainya acara maulid penceramah tidak bisa membawakan dalil yang benar tentang Rasulullah SAW yang valid nanti cerita-cerita dongeng-dongeng yang banyak yang palsu lebih baik nggak usah pakai penceramah. Uh, dulu saya masih ingat uh, dulu Habib Umar bin Hud al attas uh, maulidnya itu nggak pakai nggak ada ceramah-ceramah ada ceramah cerama. uh, mungkin beliau supaya nggak hati-hati lah gitu karena nggak bisa kita nggak bisa kontrol ini siapa yang mau datang nanti nih uh, yang mau datang siapa ini orang sembarangan penceramahnya nanti Uh, ...artinya perlu juga kita ini kita kontrol, kita bersihkan betul... ...jangan sampai dalil maulid yang kuat... ...dikotori dengan pencerama atau dengan tadi... ...sekarang campur laki-perempuan, joget dan sebagainya... ...yang sama sekali itu uh, para ulama yakin seribu persen... ...mereka tidak akan membawakan dalil hujah... ...untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya... ...pastinya maulid yang maunya bagus, uh, begitu. Jadi... Tidak hanya dalil yang diperlukan untuk melaksanakan satu kegiatan itu, tapi juga cara melaksanakan merawatnya. kegiatannya adalah dengan iya. yang benar. Iya, karena kalau dalil untuk dari orang dari luar, tapi merawatnya kita itu. Kalau kita nggak beres, orang uh, acara Maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, misalnya, man Maulidi itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar iya, uh, Barang siapa yang mengagungkan Maulidku itu kuntu syafi'an yaum kiamah padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi lewat mimpi bilang aja lewat mimpi nggak apa-apa nggak jadi hujah tapi bilang mimpi tapi kalau kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bermasalah seperti juga kita waktu itu itu saya bikin habibana muhammad ini orang bicara tentang Rasulullah, Rasulullah itu lahir ya biasa-biasa aja gitu. Nabi itu padahal acara Maulid ini kan aneh, ya acaranya acara Maulid, kemudian di kitab-kitab Maulid disebutkan, misalnya Habib Ali Habsyi, wahina baraza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimbatni ummihi baraza Rafi antar fahu ila sama. Waktu Rasulullah dilahirkan, ya bercahaya. Matanya lihat ke atas, Adhaat ma al wal maghrib hatta ila ba'di gusuri rum aku bisa melihat cahaya aku bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di rum artinya ini ada yang di maulid itu ada orang yang mengatakan nabi acara maulidnya ini acara maulid ada da'i mengatakan, Nabi itu dilahirkan, ya biasa-biasa, enggak -biasa, ada cahaya, begitu. Ada yang bilang begitu? Adakan, ada kan, ada. Ya, sampai ini saya ana, tulis buku ini untuk menjelaskan uh, bahwa Rasulullah SAW yang mulia, Nabi bercahaya, cahayanya benar-benar cahaya, bukan cahaya maknawi atau majas. Enggak, benar-benar ada cahaya yang disebutkan di kitab, eh uh, mawahib dunia dalam beberapa kitab rujukan kita bahwa Nabi memang bercahaya termasuk di kitab kita maulid uh, simtu durar misalnya ya shafa uh, syafa an ummi syafa gitu kan bahwa dia waktu membidani kelahiran Nabi Muhammad SAW kemudian dilihat Rasulullah SAW bercahaya nah ini yang yang perlu dikoreksi lagi maulid kok ada penceramah yang seperti itu ini satu ya uh, juga perlu dikontrol lagi maulid ada ceramah yang kotor bahasanya vulgar nggak pantas di anak-anak itu Rasulullah SAW uh, juga mengatakan laisa minna al badda bukan dari golonganku orang yang badi badi itu yang ngomong jorok ngomong yang apa apa namanya ngomong yeah. yang yang nggak pantas lah begitu ya didengar itu kalau orang sudah bisa paham dengan bahasa yang Uh, sindiran udah cukup. Ada apa harus di harus dipakai Fulgar, dengan bahasa yang uh, yang lebih vulgar begitu ya. Nah, ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nah itu masih juga ada. Makanya itu perlu dikontrol juga. dalilnya tetap harus kita ada. Tapi dari dalam terus terang kita harus harus kita jaga bersama itu Maulid yang rapi yang bagus uh, supaya tadi dapatnya nasiril hak bil hak uh, harus kita bela yang benar itu dengan cara yang benar juga kita bila maulid ya jangan dalil yang kuat jangan hadis-hadis palsu yang yang dibawakan seperti begitu kata uh, Abdul Al seperti diharamkan kita menukil kalamnya Nabi Rasulullah SAW, kita nukil kalam Nabi padahal Nabi nggak ngomong seperti itu juga haram bagi kita menceritakan mensifati Nabi tidak seperti yang ada pada Nabi, sama. Ancamannya faliyata bawa makadahu minanar persiapkanlah tempatnya di neraka. Jadi kita kalau hadis palsu ya dosa. Kita membuat buat cerita tentang fisik Nabi yang yang nggak ada pada Nabi juga dosa. Gitu. Oh, Jadi harus diceritakan apa adanya. Agak serem sebetulnya cerita-cerita itu. Mudah-mudahan kita bisa kembali Amin. ke tareqalawiyah. Ada warok lebih hati-hati dalam menyampaikan nah, betul, hal betul, betul. dan lain sebagainya, Ustaz kita lihat setiap golongan gitu dalam dalam akidah yang mereka miliki kisah-kisah yang mereka anut selalu ada yang dibenci Ustaz. Tariq Alawiyah ini benci siapa? Siapa yang dibenci? Ada nggak yang dibenci Ustaz? Ada uh, al hubbu wal bughdhu fillah. Harus ada. Orang yang Uh, ada yang mengatakan nggak kita nggak boleh benci siapapun kita harus uh, semua ini adalah uh, hamba Allah dan biasanya yang mengatakan seperti itu malah dia nggak bisa nggak bisa mencintai saudaranya sendiri uh, kalau di kitab Ihya, bagaimana kedudukan itu, kitab Ihya? itu di di dalam toligoh kita luar biasa hmm. kitab Ihya itu dibaca ada yang sampai menghatamkan empat puluh kali Kitab Ihya. ya roha-roha itu hampir semua Kitab Ihya. Dalam Kitab Ihya itu ada, ya ada pahala orang benci karena Allah, ya orang yang orang yang tidak bisa benci karena Allah nggak mungkin dia bisa cinta karena Allah. Ada ada perintahnya. Siapa yang dibenci? Orang-orang ya, yang yang uh, yang wajib dibenci ya yang memang diharuskan kita untuk membenci ahli maksiat orang yang ahli maksiat yang menghalalkan maksiat yang mengajak orang untuk maksiat nah itu ya wajib wajib dibenci arti perilakunya perilakunya kalau kita bilang orang yang melanggar apalagi yang menyeru kepada hal-hal yang diharamkan kemudian kita tetap cintai nah kita melanggar itu yang dibenci adalah orang yang menyeru mengajak dan karena ancamannya juga di dalam Al Qur'an itu akan dibayar kontan orang-orang yang menyeru kepada hal-hal yang buruk itu dibayar, arti ada dosa yang di eh, adabnya akan ditunda nanti sampai di akhirat. Tapi ada yang disegerakan. Apa yang disegerakan di dalam Al Qur'an disebutkan <tuh>. Inaladina yuhibuna antasi fil filadina amanu lahum adabun aliimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang gemar, apa itu? Tasya Al-Fahisha menyebarkan fahisyah. Fil ladina Amanu di tengah-tengah orang beriman LGBT perzinahan. Apa aja gitu? Tapi dia senangnya justru di tengah-tengah orang beriman, dia ingin menebarkan kemaksiatan tadi. Maka sama orang bikin-bikin film yang gak benar dikirim, eh, uh, uh, itu dosa jariah itu ya dikirim ke orang ke mana semua fil ladzina amanu orang beriman lahum adzabun alimun bagi dia adab yang pedih di dunia di dunia atau di akhirat nanti jadi yang dibenci kemaksiatan ya Ustaz Kemaksiatannya. banyak gosip yang bilang itu bukannya Thariq Alawiyah itu benci sahabat Nabi Ustaz Thariq Alawiyah bukannya benci sahabat Nabi benci sahabat Nabi oh jauh nah. itu itu fitnah itu fitnah dan Uh, karena tidak mengerti mustahil begitu ya Rasulullah SAW punya punya perangai yang begitu baik ahlul bait itu ada orang-orang suci ya orang-orang suci artinya suci dari dosa-dosa uh, dan benci itu adalah sesuatu yang uh, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala apalagi membenci sahabat Nabi Muhammad SAW mustahil itu mustahil berarti mungkin dia mengambil riwayat uh, yang tidak benar atau riwayat-riwayat yang uh, yang pasti salah begitu karena ahlul bait itu pemaaf ahlul bait itu adalah orang-orang yang bagaimana teman sah teman Rasulullah sahabatnya Nabi masa dibenci di itu mustahil kalau ada yang uh, tarigah kita tarigah kita yang memuliakan berapa nama Abu Bakar Untuk oh, bisa sekali, sih. sensus Abu nama bakar, Abu Bakar Umar. dari semua marga, alawiyin, ada berapa kira-kira? Favorit itu Ustaz. Nama Nga, Abu Bakar ya, paling Masa banyak ]nya. Abu Bakar. Nama Umar? Banyak betul Ustaz. Uh, Abu Bakar, Umar, itu gimana sahabat Nabi mau dibenci ya? Uh, Bahkan para imah sendiri, para imah punya nama-nama itu tadi. Nama Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, itu Pak Uthman, dipakai. Utsman uh, dipakai. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Uh, tidak mungkin ya. Kalau kita berdoa Rabbana la Rabbana Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman hmm. wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah jangan jangan uh, jadikan di hati kami ghil ghil itu kebencian kepada siapa lil ladzina amanu pada orang-orang beriman itu jadi kalau tarekat kita menyimpan benci mustahil Ya, itu mustahil, nggak masuk akal... ...karena kita uh, merawat tadi... ...cinta kepada siapapun... ...kepada binatang, kepada semua... ...semua binatang, Habib... Uh, ...Habib Hasan bin Soleh. Habib Hasan bin Soleh, al-Bahr. Ya, pernah di masjid... ...tiba-tiba uh, sedang... ...di masjid ada banyak orang... ...kemudian dari atas... ...jatuh anak burung. itu Jatuh anak burung, kemudian... Uh, jadi induknya itu datang ke situ. Tapi takut. Takut karena di sekelilingnya banyak orang. Kata Habib uh, Hasan misalnya keluar-keluar. Suruh keluar dari masjid. Supaya dia bisa ambil lah itu gimana caranya supaya itu bisa dirawat. Jadi sampai orang ibadah suruh berhenti untuk karena sayangnya kepada binatang. Kemudian sahabat Nabi di dibenci ya mustahil itu. Bukan sama sekali jauh dari Torigoh kita. ada. Mudah-mudahan kita selamat dari amin, membenci amin. para sahabat. Ustaz. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Fatak, kami punya pertanyaan serius. Ustaz. Apa Ustaz yakin bahwa Torigo ini sudah di jalan yang benar? Kalau berapa persentase yang terbanyak ini? 100 ya, 100 persen ya. E, mungkin Anda ya, ana yakin 1000 persen. Kenapa bisa yakin Ustaz? Yakin begitu ya. E, karena Rasulullah SAW meriwayatkan di dalam hadis ini hadis ini pernah disampaikan oleh Abu Dar Al Ghifari. Abu Dar Al Ghifari pernah naik pintu Ka'bah. Kemudian di pintu Ka'bah kemudian Abu Dar mengatakan Arafani man Arafani yang sudah kenal aku kenal. Siapa aku? Karena Abu Dar orang yang berani. Wa man lam ya'rifni fa ana Abu Dar yang belum kenal kenalin. Aku adalah Abu Dar yang pertama mengumumkan Uh, keislamannya terang-terangan sampai dikeroyok, dipukul, disiksa, tapi tetap dia uh, mengatakan seperti itu. Kemudian uh, Abu Dar mengatakan ini sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku mendengar bahwa Rasulullah berkata, Masalu ahlu baiti safinati Nuh. Perumpamaan ahlul baitku itu seperti safinahnya Nuh. Manroki bahan aja, yang naik selamat. Mantahallah gorik halak Yang tidak mau naik di perahu itu dia akan binasa. Jadi ahlul bed itu seperti itu perahunya Nabi Allah Nuh. Sekarang kembali ke ahlul bed. Ahlul bed yang mana? Kalau orang bisa klaim juga. Oh ini ada ahlul bed. Ahlul bed yang mana? Ada yang mana ahlul bed ini? Semua mengklaim uh, mungkin seperti itu. Uh, kalau yang individual orang-orang bikin ini Habib karena tidak semua Habib itu me mengikuti torigohnya al Baalawi tidak mengikuti salafnya banyak dibikin modifikasi sendiri Torigo, cara yang lain-lain yang yang nggak pernah kita lihat di kitab-kitab nggak -kitab, ada tuntunan seperti itu begitu apalagi yang tadi sampai jauh yang terlalu jauh tapi kita meyakini Berarti ada kata Rasulullah nanti di akhir zaman yang e, ada perahu keselamatan ini. Perahu keselamatan siapa? Perahu yang e, perahu keselamatan tadi yaitu Ahlul Bait. Kalau kita lihat dari e, nasab yang lurus turun temurunnya jelas tercatat semua pergenerasi tertulis namanya Fulan 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 Tori jelas. E, kami meyakini bahwa di perahu itu ada Rasulullah, ada Imam Hasan, Imam Hussein, ada semua duriahnya, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Idrus al Akbar, ada Fagil Mugaddam, ada di situ, di perahu itu semua. Kenapa kita meyakini? Karena salah yang jelas. Adapun orang yang mengklaim ini katanya ini ini kata Ahlul Bait. Tapi sanatnya benar nggak? Itu yang sering di, disampaikan oleh guru kita Al Habib Zain. Orang-orang yang mengklaim katanya ajaran Ahlul Bait sanadnya benar nggak? Benar nggak itu dari Ahlul Bait? Misalnya begitu. Misalnya ada ini katanya doa ini dan e, doanya Ahlul Bait. Apa doanya di situ? Melanat sahabat misalnya. Masa iya? Jadi Ahlul Bait katanya melanat sahabat itu nggak mungkin. Nah, itu yang kita nggak meyakini. Tapi yang ada di sini insya Allah tadi ya dan sudah terbukti Berapa banyak misalnya. Dari. Anda lupa nama ya. Habib itu. Dari Maulad Dawila Yang meninggal sujud. Di waktu sholat id. Di sholat id beliau. Meninggal dalam keadaan sujud. Ada yang baca Al-Quran. Yang anak pernah sholat. Di belakang. Uh, Habib Abdul Ghadir uh, Bin Abdul Rahman ya. Segaf. Uh, itu anak masih kecil waktu itu. Masih SD mungkin kelas 6 atau kelas 1. Haji Abdul Qadir sujud, sholat jumat, sujud terakhir meninggal. Sholat Muhammad makmumnya. Iya, waktu itu, waktu itu masih uh, kurang lebih kelas 6 gitu. Atau kelas 1 SMP. Lupa lah. Tapi yang jelas sujud, sholat jumat. Ini menunjukkan, mau bilang apa lagi? Orang yang mati dalam keadaan sujud, sholat jumat, jadi imam masa mau bilang ini bilang aliran sesat atau mau <meng> di mau diapakan lagi ini gitu ini bukti selain daripada hujah-hujah yang yang ada uh, tadi kita yakini insya Allah uh, sekali lagi kita nggak ragu sama sekali dan wajib kita meyakini seperti itu tanpa menyalahkan yang lain tapi kita meyakini ini toriqoh dalilnya ada hadis Rasulullah ada bukti-buktinya ada ...contoh-contoh orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah ...banyak sekali di dalamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad banyak yang tanya... ...bagaimana caranya gabung Toriqah Bagaimana caranya... Uh, Apa gabung, harus bayat dulu Ustaz? Enggak ada. Dalam Toriqah kita enggak ada bayat. Enggak ada bayat-bayat seperti itu. Tapi Toriqah itu lebih ke cara kita uh, hidup ibadah hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Jadi banyak itu tarekat itu anda cuma urusan kepada manusia. Habib Muhammad uh, Syatiri, Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri mengatakan keistimewaan daripada tarekat kita atau tasawuf yang diikuti ya daripada tarekat Alawiyah ini tidak mengikat tapi justru tadi hubungan kita dengan Allah juga hubungan kita dengan manusia. Itu jadi nggak ada ikatan baca rotib masuk, berbuat baik, belajar ilmu sudah masuk dalam kita melangkah pertama semudah untuk semudah itu masuk ya Iya, nggak ada ada mursidnya. Eh, pa, pasti ada pada ada mursidnya nanti ya. Tapi yang pertama tarigoh itu lebih daripada kita duduk di majelis ilmu itu sudah tarigoh. Kita baca rotibul hadat, kita baca itu masuk nanti pelan-pelan. Nah, ...kita akan masuk bukan seperti... ...torigoh-torigoh yang lain yang mengikat... ...kemudian nggak boleh lagi. E, artinya tidak boleh... ...dilarang mencari torigoh yang lain. Enggak, kita bebas-bebas saja. -bebas Tapi untuk tabarruk boleh... ...mengambil torigoh yang manapun. E, boleh. Tapi kita lebih daripada... ...jadi dari kehidupan kita itu... ...bahkan orang yang kaya pun... ...bisa itu masuk dalam... ...dengan hartanya dia... E, ...bisa dia, artinya dia ikut mensiarkan torigohnya dengan hartanya. Itu ya, tadi mendermakan dulu para uh, habaib itu. Bagaimana, uh, 300 kambing, uh, 30 kambing setiap hari. Kayak bikin maulid. Iya, uh, hampir tiap hari ngasih makan itu 300 orang. Eh 300 potong 30 kambing maksudnya. Masya Allah, tiap hari. Ada yang menjamu, ada yang ngasih makan, ada yang apa? Itu torigoh itu kita semua. Jadi, torigohnya lebih seperti uh, cara kita berhubungan dengan Allah, hablumin Allah, hablum minannas. Nggak dikhususkan, kita itu khusus dikir, sekian wirid, sekian nggak. Ya. Kemudian, cerita-cerita karomah, nah ini penting juga. Cerita-cerita uh, karomah, beliau juga menyinggung uh, Aulia solihin itu yaktumuna karamatahum kama taktumul war'ah dam haidiha. Wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Arti dia malu, nggak nggak diceritain ke orang, diekspos terus, begitu ya. Apalagi sekarang ada wali YouTube. Wali YouTube. <laughs> nah, wali YouTube itu. jadi <laughs> tiap hari cerita karomahnya. Itu sama sekali nggak ada tarikhoh yang seperti itu. Bahkan Karena, malu katanya gitu banyak ya, malu. di masyarakat yang senang sama cerita-cerita karoma itu itu yang mereka cari ya. dengar cerita wali, cerita karoma gitu uh, cerita karoma cerita-cerita itu bagus al hikayah jundun min junudillah ya biha kulu muridin. jadi cerita-cerita itu bagus uh, tentaranya Allah untuk menguatkan hati orang-orang yang sedang mencari bagus cerita tapi kalau kita fokus ke karomah-karomah terus. Ada orang cerita karomah sampai malam cerita karomah besok nggak subuh. besok nggak subuh. Nggak ada nggak dapat nggak dapat berkah sama sekali. Boleh kita ceritakan, ya, tapi tadi seperti Syekh Abu Bakar Misalim misalnya mengatakan kalau mau lihat undur ilal bidayah, la ilal nihayah. lihat lihat wali-wali oh, itu bidayahnya bidayahnya gimana gimana waktu belajarnya gimana waktu dia Uh, mujahadahnya bagaimana beliau mengisi air-air di masjid di kota Tarim nah, gitu. Jangan karomahnya kalau karomah kan gak bisa ditiru Cuma diceritakan uh, Gak bisa, bisa diceritakan Sama seperti orang menceritakan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jelani Orang banyak cerita Syekh Abdul Qadir Jelani Tapi na begitu dikasih nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jelani melarang begini Kaget dia uh, Berarti salah Berarti ada nafsu di situ. Iya. Bukan, bukan untuk iktidak, bukan untuk me, mengikuti tapi dia ya senang-senang aja kayak seperti kita menceritakan hal-hal duniawi aja. Jadi sekadar dongeng itu sekadar dongeng. dongeng. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Fad'ak. Luar biasa kita semakin semakin jauh semakin paham tentang Tori alawiyah. Uh, dan episode ifham ketiga ini uh, melanjutkan dari episode pertama dan kedua akan kami lanjutkan di episode-episode episode selanjutnya memantapkan memahami lebih dalam tentang Tori jika ada di antara anda yang punya pertanyaan tentang Tori Galawia silahkan komen di YouTube atau di Instagram Nabawi TV silahkan bebas pertanyaan apa dan insya Allah akan kami tuangkan dalam episode-episode episode selanjutnya terima kasih banyak Ustaz Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.